Bismillah, banyakin salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu alaihi. Bisa. Mantap. Awas, awas sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita berdua di Rivinaldo Channel. Udah lama sekali kita nggak ngevlog di sini guys. Ini di rumah istri lagi berlibur dan istriku kurang enak badan ini guys. Doakan semoga cepat sembuh teman-teman. Nah di video ini kita aku tuh mau nanam durian. Tadi disuruh bapak. Ini udah siap cangkul guys. Cangkulnya. Nah ini pakai sepatu. Sepatu nanti kita mau nanam durian di belakang rumah. Durian apa mami? Musang king. Wih mantap guys. Oke tanpa lama-lama, mudah-mudahan aku bisa ya. Karena ini alatnya cuma cangkul doang guys nih. Nah, cangkul nanti biar istriku yang miduin. Oke sayang, kita langsung ke belakang rumah. Ayo kita langsung jadi petani guys. Sudah sangat cocok ya stylenya. Jadi di rumah tuh masih sangat alami ya teman-teman. Masih hutan-hutan. Hati-hati yang ini. Hujan. Ini dia duriannya. Ini kemarin agak telat yo, karena kelamaan di sini. Dan ini kakinya ada sini ya. 1, 2, 3, 4, 5 kaki 5 ini guys. Mantap. Jadi ini langsung kita tanam habis ini. Dan yang satunya ini guys. Sini. Udah lumayan tua ini ya batangnya teman-teman. Ini juga ada kakinya 3 ini guys. Kita nanti akan tanam semuanya, kita pindahkan ke sini. Mudah-mudahan tumbuh ya teman-teman, doakan. Karena aku baru pertama kali ini juga nanam ginian. Itu pun kalau nggak disuruh nggak mungkin nanam. Oke, kita persiapin cangkulnya guys. Berdoa dulu ya teman-teman. Lebay. Bismillahirrahmanirrahim. Cangkul yang dalam. Lumayan Naomi. Ya sekalian olahraga, kan jadi nggak pernah olahraga. Ini ada akar kan? A few moments later. Gimana, Pak Kebun sudah selesai? Lumayan guys. Bisa aduh, olahraga. Nih keringet tuh mami, lihat. Gelap deh di. Pilek lagi guys. Musim hujan jadi banyak yang sakit. Tetap jaga kesehatan ya. Ini sudah siap lubangnya. Ya, lumayan nyari keringet buat olahraga juga. Tinggal angkat ini ya, teman-teman. Bisa sendiri? Tapi ini berat kayaknya. Masa angkat aku kuat, angkat itu enggak? Iya. Brut. Berat sayang. Tak bantu doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Aduh. Berat teman-teman. Ini seharusnya berdua ini guys. Karena aku lihat itu mesti bertiga berdua. Ini bersatu. Ini disabin yang sombong gitu guys. Jadi ini bukan sombong, ada orang lain. Tanahnya itu dipinggirin dulu. Kenapa? Ya kan nanti kegeser. Enggak. Mom ini. Itu rapuk anu ya, bubuk. Layap. Au. Aduh. Bismillah, banyakin selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa? Mantap. Awas sayang. Awas. Dan pahlawan kesorean datang. Akhirnya berdua. Akhirnya ada pahlawan kesiangan kesorean. Pak, kau silat dong ya, silat. Nggih, niki mawon. Disuwak pen, Pak ya. Cie, coba kita lihat keringetnya dulu. Baru mantap. Satu ya, baru satu. Ini demi nyenengin istri, jadi kalau musim durian tinggal ambil belakang rumah. Hebat kan ini shirtnya? Si. Kayak keringetnya ya Allah. Sayang, lihat sayang. Kotor semua guys. Ini tinggal silat. Tunggu bapak tadi, untungnya dia datang guys. Karena tadi habis dari luar. Tapi udah datangnya udah selesai sayang. Sekarang istirahat dulu, habis itu galih lagi. Oke, tinggal proses pengurukan ini guys. Duren musangking. Sudah selesai Pak Kebun? Alhamdulillah. Akhirnya selesai juga guys, butuh perjuangan. Ya Allah, keringat. Nih perjuangannya guys. Luka-luka. Ke bapak. Demi? Ketik, demi istri. Si. Oke, tinggal finishing. Proses terakhir, jangan lupa disiram ya, teman-teman. Wih, mandi. Jadi... mantap. Ini mami. Lihat nih, segar sekali ya teman-teman. Airnya juga dingin. Karena ini langsung dari pegunungan. Ini penuh pengorbanan. Penuh pengorbanan, lihat nih. Sampai laku-laku. Luka-luka. Oke ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton videoku dari awal. Intinya jangan malu ngelakuin hal apapun demi kebaikan. Oke, sampai jumpa, bye-bye. Wih, main air.